Peserta kegiatan Indonesian Youth Day atau disingkat dengan IYD mulai berdatangan sejak 3 hari sebelum pelaksanaannya, yaitu pada Rabu 28 September 2016. Terdapat 4 keuskupan yang tiba di Bandar Udara Samratulangi Manado, yaitu Keuskupan Timika, Keuskupan Ende, Keuskupan Wetebula, dan Keuskupan Ketapang. Para peserta memiliki kesan-kesan tersendiri dalam penerbangan menuju ke Manado. Dan kesan-kesan tersebut diungkapkan oleh perwakilan dari peserta. Keuskupan Timika dan Keuskupan Ende yang tiba pada saat langit cerah pun memberikan kesan bahwa begitu banyak dan indahnya pemandangan pohon-pohon kelapa yang berjejer. Pohon kelapa, hutannya masih banyak hutan. Peserta dari Keuskupan Ende pun menambahkan bahwa ketika mereka mendengar bahasa Manado, mereka mengatakan bahwa bahasa Manado, terutama logatnya, begitu unik. Sedangkan kesan dari Keuskupan Wetebula dan Ketapang yang tiba saat malam menjelang pun mengatakan bahwa pemandangan malam dari atas begitu indah. Kemanikannya pada malam hari luar biasa, tidak seperti kota-kota lain, kota besar lain itu lampunya beberapa padat, tapi ini saya lihat berkelompok, sungguh indah luar biasa. Cantika Runtu, Publikasi Dokumentasi IYD, melaporkan.